5 poin yang mau saya sampaikan, habis ini baca doa, siap? Ya! Yang pertama, kalau menghidupkan anak, jangan anak kita saja, tapi bawalah anak ya. Tapi kalau sudah tak ada lagi anak-anak yang mau dihidupkan, apa saya bapak ingatkan? Ini yang pertama, ini jadi contoh ini. Yang kedua, anak-anak ini diajar sholat, puasa, tapi juga tidak meninggalkan adat istiadat. Nih, tengok, pakai pakaian. Ini adat istiadat, harus tetap dijaga. Jangan sampai dia kehilangan dua-dua. Agama hilang, adat binasa. Yang ketiga, undang orang ramai-ramai kalau sanggup kasih makan, kasih minum. Tak sanggup, baca doa. Ini contohnya, ini baca doa. Ini kita baca doa. Baca doa bersama, mudah-mudahan anak-anak ini jauh dari narkoba. Amin. Jauh dari LGBT. Amin. Jauh dari aliran sesat. Amin. Yang keempat, kenalkan anak-anak dengan ulama. Dia yang dikenalkan tadi. Salam ini, cium tangan. Salam ini, cium tangan. Salam ini tentu pada Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, Aceh. Nanti kalau mau ke Mesir, kirim melalui ini. Anak-anak ibu. Tapi ibu-ibu jangan sedih, dia sudah nikah. Terakhir yang kelima, walaupun kita berpisah, saya nanti pergi ke Singkil, habis Singkil nanti malam pulang ke Medan, dari Medan besok ke Riau, tapi kita tak pernah berpisah. Doakan Ustaz Somad mati husnul khotimah. Amin. Jangan sekarang. Walahadini al-Fatihah. Warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al abana'ana wa banatina min huffazil Qur'an. Amin. Jadikan anak-anak kami ini menjadi penghafal Qur'an ya Allah. Amin. Allahumma ij'alhum min al-athriya al-aghniya. Jadikan anak kami ini menjadi orang-orang kaya. Al-mufiqina fisabilik biamwalihim wa anfusihim. Mereka akan bersedekah menolong agamamu nanti setelah mereka dewasa ya Allah. Allahumma ij'alhum min as-su'ama'il maqbulin. Jadikan mereka nanti menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi DPD, menjadi DPRK. Mereka akan menolong agamamu dengan kekuasaan mereka. Amin. Allahumma anzil rahmata wa salamata wal barakata ala hazihil jamaah. Amin. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Amin. Wa khususan ala sahibi hazal bait. Amin. Wa khusus sahibul bait. Amin. Allahumma tawil umurahum, panjangkan umurnya. Amin. Asahi ajisadahum, sehatkan badannya. Amin. Waqawi imanahum, kuatkan imannya. Amin. Waja'alhum minas salihin, jadikan mereka orang-orang soleh. Amin. Rabbana fillana zunubana, ampunkan dosa kami. Wali-wali.